Tapi sejak kejadian peristiwa di apartemen tuh yang waktu main banding-bandingan apa, sempat katanya sempat ada perceraian di situ, mengungkap apa, menyatakan talak itu si Sandy, benar nggak sih? Enggak ada, kita bebek aja. Cuma memang kalau bicara konflik itu pasti ada lah. Sandy tuh tipe pencemburu, cemburu banget. Jadi padahal orang yang dicemburuin itu tidak ada sebenarnya gitu. Hanya dengar-dengar dia percaya, dengar-dengar percaya. Makanya dia kadang suka temperamen di situ. Dia temperamen kalau hanya cemburu aja kok. Di luar itu dia enggak, dia orang baik. Sempat ada kata-kata talak pada saat dia emosi? Enggak ada. Berarti selama ini enggak ada seperti itu ya? Anak-anak tuh enggak pernah tahu. Sampai saat ini enggak ada yang tahu. Nyari papi kemana, kok nggak pulang-pulang. Aku bilang ya, dia papi bekerja kok, jadi nggak tahu. Jadi untuk TV, acara TV pun aku batasin, berita-berita aku nggak boleh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.